Mohon perhatian Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat sore, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya pada sore hari ini kita boleh hadir untuk mengikuti acara penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan laporan Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati Bapak Ibu Staf Khusus, Staf Ahli, Pada Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah, Insan Pers dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Mengenai laporan ini, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada harga kepada masing-masing di perangkat daerah oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA kepada masing-masing perangkat daerah tahun 2021 dilaksanakan lebih cepat dari tahun 2020. Yang Bapak Gubernur dan Bapak sekalian yang kami hormati, Kementerian Negeri Nomor 70 tahun 2011 tentang sistem informasi perangkat daerah. Untuk itu, kami mohon dukungan pimpinan perangkat daerah dalam menyiapkan langkah-langkah strategis dan mendorong percepatan implementasi pelaksanaan DPA di masing-masing perangkat daerah karena pada Permendagri 90 tahun 2011 mengenal anggaran khas.
Apabila pusat nanti tahun 2021 sebesar 7,998,305,792,079 rupiah yang akan tersalurkan kepada 39 perangkat daerah di pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa capaian kinerja APBD tahun 2020 mencapai 90%. Demikian laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Gubernur akan menyerahkan DPA kepada masing-masing pimpinan KPR yang menyampaikan sambutan dan arahan. Atas perkenan Bapak Gubernur, kami menyampaikan terima kasih banyak. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio. Om Santi Santi Santio. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Mari kita ikuti bersama pembacaan perjanjian kinerja tahun 2021 dan surat pernyataan mengundurkan diri para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjanjian kinerja tahun 2021 perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama terbaca, jabatan terbaca. Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Victor Huntinu Leskodat, Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kupang 5 Januari 2021 ditandatangani masing-masing oleh pihak pertama dan pihak kedua. Surat pernyataan mengundurkan diri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama terbaca, NIB terbaca, pangkat terbaca, jabatan terbaca. Dengan ini menyatakan bahwa saya siap mengundurkan diri dari jabatan yang saya duduki saat ini terhitung mulai tanggal titik-titik tahun 2021 karena tidak mencapai target sesuai perjanjian kinerja yang telah saya perjanjikan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai wujud komitmen pelaksanaan perjanjian kinerja. Kupang 5 Januari 2021 yang membuat pernyataan tanda tangan di atas meterai 6.000. Selanjutnya penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2021 dan surat pernyataan mengundurkan diri oleh para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mohon yang mewakili untuk berkenan menuju meja penandatanganan. Diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah secara bersama-sama menandatangani dari meja masing-masing.
perkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penandatanganan. Kita ikuti bersama penyerahan secara simbolis dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan diwakili oleh Kepala Bapenda Provinsi NTT untuk menerima secara simbolis. Dan secara serentak bersama-sama Bapak Ibu para pimpinan perangkat daerah mengangkat DPA masing-masing ketika Bapak Gubernur menyerahkan. Penyerahan selesai, kami silakan kembali tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan
atau ya udahlah niat jahat mau dianggap lagi, niatnya sudah jahat. Nah, ini kalau tanya ya pasti lah, mana mau kita mundur. Semuanya maju. Tanda tangan surat mundur itu kan supaya memberikan motivasi, memberikan dorongan dan ada apa namanya itu efek untuk memberikan kita tidak terlihat untuk kita harus maju. Itu ciri khas manusia. Manusia itu kalau pilihannya banyak, dia pilih yang banyak. Tapi kalau pilihan satu saja, itu dia akan lebih fokus dan kerja secara serius. Saya yakin yang duduk di depan saya ini adalah orang-orang yang mempunyai motivasi, yang mau ingin juga menorehkan dirinya sebagai salah satu pemimpin di daerah ini yang mampu memberikan tinta emas dalam kerja-kerja pelayan publik. Dan saya akan bangga tentunya dalam waktu-waktu yang akan datang untuk kita lihat siapa saja di antara Bapak Ibu semua yang punya komitmen, kerja-kerja keras, kerja-kerja cerdas, kerja-kerja jujur untuk mampu menjawab seluruh tantangan kehidupan masyarakat di Sumatera Timur. Karena itu saya harapkan setelah selesai acara hari ini, penerimaan DPA kita dilanjutkan dengan program-program disiapkan seluruhnya sehingga kita mampu untuk menyelesaikan seluruh anggaran yang dikeluarkan kita dengan baik. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita kalau tidak salah, Pak Kosmas, kuartal 3 itu kalau tidak salah 3,06, kuartal 4 kita harapkan tidak mungkin turun karena tentunya akan naik. Maka dengan investasi pemerintah yang kita harapkan juga menjadi lokomotif utama di Nusa Tenggara Timur akan mampu meningkatkan apa namanya pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur selain daripada investasi pada sektor swasta. Karena itu saya harapkan mimpi-mimpi ini dapat diimplementasikan di setiap OPD. Kita tahu banyak juga yang kita siapkan targetnya berat-berat pada apa namanya dinas-dinas kesejahteraan, peternakan, pertanian, perikanan, itu berat. Berhubungan sekali dengan apa banyak masyarakat, PU, itu berat, berhubungan sekali dengan sana. Jadi saya minta untuk lebih fokus, untuk mampu menyelesaikannya ke utama, ini semua pekerjaan-pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Nah itu semua harus menyiapkan diri dengan baik. Kita punya problem utama di sana. Bagaimana ekonomi kita tentunya dikerjakan dengan baik oleh dinas kesejahteraan. Dan bagaimana kesehatan kita juga bertumbuh seiring baik. Juga bila seluruh komponen pada dinas kesehatan itu bekerja baik. Saya dapat laporan yang banyak tertarik ke Jakarta untuk perjalanan dinas, tapi bagus juga sekarang perjalanan dinas sudah begini kan kurang-kurang semangat untuk perjalanan dinas. Nanti tinggal di hotel bintang 5 dari makan di kaki 5. Ini saya pikir apa namanya ini tantangan kita semua. Saya ingin agar kita tidak boleh kerja apa adanya, kita kerja dengan cara berpikir apa namanya bagaimana caranya supaya NTT itu maju. Jadi jangan menunggu bola. Contoh hari ini saya lihat bagaimana badan keuangan daerah mampu mengerjakan tugas-tugasnya secara baik. Ini juga akan diikuti oleh teman-teman dari OPD-OPD yang lain untuk membuktikan itu. Jadi jangan kita masuk dan lihat tempat kerjanya saja busuk. Perhubungan pemainnya. Yang sampai nanti sekali ini kita nanti gubernurnya kalau perjalanan kan sudah bilang tahun ini saya akan banyak mengecek sekolah dan terminal-terminal. Yang sampai nanti terminal-terminalnya WC-nya bau, parkir sembarang. Nah itu tandanya berarti visi NTT Bangkit Indonesia pariwisata sebagai premier itu tidak nyampe pada pemahaman kadis perhubungan. Mudah-mudahan di apa namanya pelabuhan Ferry sudah rapi ya Pak Kadi. Ya, jangan pelabuhan Ferry itu kan mungkin gini Rotendao jam 8 check in. Orang saya tahu jangan semua Rotendao, Semau,
Pergi di mana semua kumpul jadi satu gitu kita bawa. Ya, itu seperti mempunyai pesawat itu. Buat yang rapi. Kita lihat aja kita lihat oh, sampahnya, toiletnya bersih. Pokoknya saya sudah mengulang-ulang. Nanti kalau nanti dihukum di lapangan itu jangan sakit hati lagi. Itu antara lain juga termasuk perjanjian kinerja itu yang untuk mengundur diri itu salah satu itu. Nanti kita masukkan itu sebagai dunia itu. Tidak terpisahkan. Begitu juga sekolah-sekolah, halamannya rapi bersih, tamannya ada, pohon keornya ada, pohon-pohon buah ada itu tanam. Murah-murah bisa mendengar perkebunan pertanian tuh, ngomongin kehutanan. Itu bisa ditanam di depan-depan sekolah. Lahannya tempat sekolah-sekolah SMA SMK itu kan dua sekolah. Tapi kalau kita masuk itu dia kosong rumput saja semua. Kalau memang rumput mulai cara dari rumput, saya taruh kambing di situ. Kambing ke, sapi ke, bang juga. Kenapa rumput semua pak? Kami lagi yang sapi yang berbeda. Nah itu bagus juga. Tapi kalau dari rumput terus diam saja begitu kan nggak bagus. Jadi itu tanggung jawab kanis. Apa namanya? Ini kan. Dan toilet-toilet bersih. Terus kaki ini tidak terkonyak. Begitu sudah sampai toilet kotor, halaman tidak berfungsi. Nah itu berarti kanis. Ini kan tanggung jawab. Begitu loh, Mas Pendidikan, Pak Sinus, kerja-kerja. Jadi bukan saja ngurusin manusianya, tapi lingkungan di mana dia ada itu. Bapak Ibu harus serius menjaga itu. Orang kita ribut, ini ribut provinsi pariwisata. Laku pemerintahnya, kantornya bau. Gimana coba kita mau pariwisata? Bagaimana kita maksa seluruh masyarakat kita, rakyat kita untuk punya rumah yang bersih, sanitasi yang apa namanya baik lah kalau pemerintahnya aja bapak belum. Nah, saya pikir ini hal-hal yang harus terus dipahami. Tapi ini seberat buat semua. Contohnya itu dari berat buat semua. Seluruh kadis itu punya tempat kantor-kantor. Dari pagi itu harus ditanam yang bagus, pohon yang bagus. Ya orang datang lihat hijau. Itu sudah kering. Kalau musim begini kan mendingan. Coba kalau musim Juni, Juli, Agustus kering sekali. Kantornya sendiri di luar kantor gubernur ini, nah, itu panen dia dengan baik, rapikan dengan baik. Begitu juga seperti di pertanian, jangan lewat karena ulat selesai ya. Kau berpikir kalau ulatnya makan siapa lagi? Tanam lagi cepat. Bagaimana cara? Sehingga kita panen itu tandanya kita berilmu, tandanya kita punya perhatian, tandanya kita peduli, kita care, kita mau terlibat secara serius. Nah ini membentuk tim ini yang susah. Saya dengan Bapak Ibu dapat, tapi Bapak Ibu turun ke tim, itu yang sama. Jadi apa yang saya ingin lihat, jadi diri juga ke bawah itu seperti itu. Harus, kalian harus punya juga martabat kepada anak buah. Kalau itu tidak, orang punya martabat itu anak buah tidak boleh. Yang saya tidak bilang kalian minta sama anak buah begini. Tapi kalau salah satu, kenapa tidak ada martabat itu karena anak buah tahu kita ada begini. Nah itu kita omongkan anak buah, ah ngomong aja lu, dia ngulang-ngulang juga. Nah itu tidak ada martabat. Jadi itu dulu, jadi jaga martabat kita. Kali ini kan bisa dilakukan dengan baik, kita jaga dengan baik. Nah, itu saya yakin kita akan berjalan dengan baik. Industri, bagaimana kita punya, bagaimana mimpi kita untuk punya pakan ternak. Itu harus disiapkan, mulai tender sudah, apa namanya bangunannya disiapkan dengan baik. Koordinasi dengan teman-teman untuk bagaimana mengoperate itu. Sehingga kita punya pakan ternak, tahun depan itu kita sudah operate pakan ternak kita. Sehingga pakan ternak babi dan ayam itu mampu kita mulai suplai pelan-pelan dan akhirnya kita bisa memiliki sendiri seluruh kebutuhan pakan ternak babi dan ayam itu kita miliki sendiri. Itu penting karena kalau itu ada, teman-teman dari peternakan, dari pertanian itu bisa bersinergi di situ untuk selain dari mesin caca yang Pakadi sudah buat bagus itu berjalan bagus, tapi juga terus dijaga yang lain sehingga kita terus bertumbuh. Kita kerja baik, kalau kerja benar saja pasti berkatnya ada, itu maksudnya. Kalau kerja benar saja ada berkatnya. Tanpa kita ini pun ada berkatnya, itu. Uang itu ada matanya, yang orang kerja benar, ambil aja datang. Kalau kerja main-main itu urusannya kantor polisi, kita bolak-balik, kantor KPK, bolak-balik kejaksaan. Jadi kalau kita lurus saja, berkat itu sudah ada jalan. Harus saya minta ini serius sekali, PU, tolong banyak juga laporan ke saya habis kerja ada beberapa yang rusak itu disuruh dirapikan. Yang kita sudah kerja keluar uang begitu banyak lalu rusak
Tidak boleh dalam pemerintahan saya ini bangun-bangun jalan sudah rusak lagi sebelum kita ini. Tolong kamu cek lagi, minta uang cek lagi. Kamu punya tempat itu paling lele paling banyak. Dijaga betul, bayar yang batur, dirapikan betul pasukan. Kamu punya pasukan kalau bisa, tiap latih mereka, latih setiap hari. Tidak gampang melatih orang. Tiap hari dulu rapat, omong, kerjakan, ajarkan. Tiap hari, mampu melatih orang tidak gampang. Kalau gampang, maka dunia tidak lagi mengurus sumber daya manusia. Paling susah di dunia adalah membangun sumber daya manusia. Itu paling susah. Membangun orang ini tidak gampang. Dan karena itu, saya latih kalian begini. Kalian latih lagi. Anak buah dan latih ke kabupaten. Tanggung jawab kita. Dan kita provinsi. Melatih ke bawah itu tidak gampang. Itu saya minta untuk semua kita lakukan dengan baik. Koperasi. Kita bermimpi 1,000. 1,000 koperasi digital. Itu pekerjaan susah, Ibu. Tidak gampang. Kalau hanya paling business as usual, tidak bisa. Tidak akan selesai. Harus siapkan tim kerja solid betul. Jadi tahun depan kita sudah punya 1,000 koperasi digital yang bisa melakukan transaksi penjualan pada seluruh produk-produk yang ada di sana. UMKM yang bisa jalan, semua kita punya souvenir-souvenir apa saja produk-produk kita dari Nusa Tenggara Timur masih mampu kita pasarkan di seluruh dunia. Nah, itu karena kita sudah masuk dalam sebuah pasar digital. Nah, ini tanggung jawab. Ini supaya semua bisa jalan dengan baik, bersinergi dengan desa. Bagaimana desa itu bisa bergerak dengan baik. Pak Victor di situ, kamu jangan pilih lagi seorang itu di tempat lain. Itu sudah dikatakan itu. Jaga itu sudah. Itu bisa membentuk gerak. Nah, desa-desa diarahkan supaya mereka punya anggaran-anggaran. Kan 3 triliun lebih desa datang di provinsi. Bayangkan 3 triliun itu kalau Bapak bisa mendesain, itu dulu untuk mendesain ke arah mana tahun ini 3 triliun itu, ke arah mana. Itu mendesain anggaran, dulu bersama mereka desain anggaran air bersih, kita menuju air bersih. Kita menuju kepada peternakan, kita menuju kepada pertanian. Ini disiapkan. Jadi kalau Bapak Pak Luki punya bisa tanam sekian, daerah situ bisa, dia masuk ke situ, siapkan apa dia. Jadi bersinergi, kabupatennya, desanya, jadi satu. Saya lihat ini belum tersinkronisasi dengan baik. Ini bisa nyatu, peternakannya, kita bermimpi. Untuk kita mau bangun sapi wagyu. Harus pasti kita punya, jangan kita omong tapi tidak jadi. Sapi wagyunya, kita sudah mulai, kawin suntik. Nah, dicek kapan kita bisa hasil, bagaimana caranya. Bisa kita ke Jepang, disiapkan untuk ke Jepang, melihat bagaimana bagaimana teman-teman di Jepang itu menyelesaikan itu. Saya pikir itu kita bisa siapkan yang baik, sehingga kita sudah punya teman-teman dari Brasil yang mereka investasi di Sumba. Itu harus dibangun komunikasi yang baik dengan mereka, kita bisa menjadi kekuatan yang bermitra dengan provinsi untuk berjalan dalam mimpi-mimpi kita. Nah, ini saya pikir ini hal-hal yang perlu dorong. Selanjutnya, selain belanja, itu kan tadi belanja yang mempunyai dampaknya kepada baik outcome dan income. Nah, yang kedua outcome, yang kedua adalah kita punya PAD. PAD ini kalau dikerjakan dengan benar, ini contoh paling sederhana. Saya mulai lagi dengan perhubungan. Kita punya terminal Argo Bawah itu kan, terminal itu di depan jalan pasti. Iya dong, Pak Adi? Iya. Jalan Pasar satu ini, lurus turun di sini kan, jalan Pasar satu. Orang bodoh saya kenapa jalan tanah di Pasar satu? Waduh, dia punya hati gembira betul. Di situ kita kan desain bagus, tamannya yang bagus, nggak mahal. Kalau Bapak memang kurang pengalaman, Bapak tanya, jawab saja. Nah, bagaimana caranya bikin ini tanah gue bikin di situ tanah bikin yang bagus. Di situ ada tukang pijatnya, pijit kaki bukan pijit yang lain, pijit kaki. Pijit kaki di situ. Orang paling senang juga datang pijit kaki, catur jalan. Di situ pijit kakinya enak. Orang bisa tidur sambil pijit kaki, menunggu bis. Bayarnya murah-murah. Bayar 2.000, bayar 1.500, bayar 1.000 rupiah. Ya cari yang murah-murah saja. Nah, kerjasama dengan berapa duit itu tenaga kerja yang dapat. Nah, orang datang di situ, restorannya pasti hidup. Pasti restorannya akan hidup di situ. Bikin restoran yang bangun di situ, orang akan. Ia punya crowd langsung. Dengan orang datang bawa mobil, mobil apa masuk situ? Seluruh mobil antar wilayah, antar kabupaten masuk di situ. Udah pasti punya crowd langsung. Pasti punya crowd.
Tapi mungkin agak rapi sedikit, ada yang lebih elit sedikit, kita juga bisa masuk makan di sana. Duduk di situ, makan di situ, kita bisa lihat. Jadi ini harus dilakukan. Kalau Bapak hanya dengar begini berpikir diam saja, di tempat Bapak itu banyak sekali PND yang Bapak buat. Harusnya di situ masuk. Di kebun tanah, porang umpamanya. Kita omong, tanam porang. Di seluruh kawasan hutan itu disiapkan dengan baik, disiapkan belajar tentang porang, latih masyarakat, diri sendiri termasuk kebun tanah. Belajar tanam porang. Kalau teman-teman ada opini lain yang terlibat, boleh. Tanam porang. 3 tahun yang mendatang, itu PAD cukup bagus. Selain dari PAD buat kita, juga buat masyarakat. Nah, itu juga dari perindustrian akan bertumbuh di situ. Dari apa namanya, bagaimana kita penyegara, catur, itu akan PAD. Jadi kita siapkan semua. Jadi saya minta untuk ini direncanakan yang baik, supaya PAD jangan sampai kamu masuk orang, contohnya. Ini yang suka dalam PAD bagus, traktornya disuruh sewa. Sudah ada dua, itu gila. Lewat PAD, tapi rakyatnya mati. Itu pemerasan. Itu tidak boleh. Kalau PAD, karena kecerdasan kamu mengelola seluruh potensi dalam apa namanya, aset-aset yang ada dalam pengadilan kamu. Itu bagus. Contoh paling lama, kita cek ya, Pak Sekda dan semua kita, coba cek. Di seluruh tempat-tempat dinas pertanian, peternakan, UPT-UPT-nya itu program semua. Lalu gitu. Coba kalau kita percaya. Masih banyak Bapak punya tempat yang bagus-bagus, tapi Bapak belum. Nah, dengan luasan pariwisata ini, bisa gak di situ tempatnya banyak? Tempat-tempatnya disiapkan baik, ada di tempat, ada restoran yang baik, panen-panen dari situ, dia masuk dari situ, ada di situ perasaan yang enak, daging enak, kerjasama yang punya restoran itu. Di seluruh para tempat itu, para tempat kita harus tahu semua, aslinya hebat-hebat semua. Tapi kita tidak pernah ada satu pun. Di sebelahnya rumah jabatan, yang ditanam jagung terus itu. Dan yang kita bikin restoran satu di situ. Itu kan hebat luar biasa orang dalam pertama. Sepanjang jalan ini bersaing cuma kids restoran. Ada lagi satu di mana? Ada satu lagi ya, daerah Kendara, di seberang satu BI. Udah, tapi udah gak ada lawannya. Nah, saya pikir hal-hal ini disiapkan. Tapi asetnya itu diam. Jadi begitu kita berpakai aset dari tanah kamu, ya itu tidak tahu bayar mereka punya restoran. Tapi sama. Jika restoran yang baik, bangun yang baik. Itu menurut saya PAD-nya luar biasa. Jadi, saya minta untuk ini kepada perizinan. Anus, bagus, terima kasih sekarang perizinan untuk maju. Salah satu ikon kita turun itu juga sebagai daripada investasi pemerintah datang juga dari perjalanan-perjalanan kita. Ini perjalanan kita membangun, tapi itu turun ke kabupaten. Kabupaten sekarang masih lama. Bapak mesti ke kabupaten itu melakukan supervisi kepada kabupaten-kabupaten. Perjalanan kita ke kita. Apa namanya, kita punya perjalanan bagus, itu akan membuat kita makin hari makin maju. Saya pikir kalau kita depan orang melihat seperti itu, forecast saya, orang akan semangat. Itu orang akan ngomong-ngomong, wah ini tantangan di parti atas keluar Bapak itu menjadi apa marketing buat provinsi. Karena mereka tahu, wah misalnya cepat sekali, mungkin selesai tantangan ini tidak repot-repot, tidak ada apa-apa satu. Nah, itu terima kasih Pak Lus terhadap apa namanya langkah-langkah yang bagus seperti itu. Tapi pertanda di mana juga lagi kita tak bisa kita pergi ke kabupaten-kabupaten. Seperti si mereka supaya izin-izin itu jangan lama di sana. Banyak izin yang bertahun-tahun berbulan-bulan ada di kabupaten yang belum bisa keluar. Tolong dipercepat. Tapi mereka punya kesempatan-kesempatan seperti ini. Pariwisata, banyak yang ditonton. 10.000. Bagaimana dikerjakan yang harus disiapkan orang apa namanya lembaga yang bagus itu disilangi terus, didorong terus sampai jadi mulus itu mati ya belum berbekerja 5 tahun mati orang semangat datang di situ bagus tetapi di sana setelah tidak ada kita datang yang menjaga dengan kunci ada tidur di rumah mana lagi tiap hari bapak tiap hari punya tim untuk mengecek karena itu baik bapak orang mau tentang komuniti BC itu baiknya tiap hari bolak-balik jaga cek bolak-balik siapa yang di sana, menunya apa, datang hari ini siapa saja, kalau kemana saja jual barang itu harus dilakukan.
Tidak bisa tidak, telat tidak mungkin. Memang Pak Roh punya bayinya 7. Apa mau bikin lagi jadi penuh? 7 ini apa bikin penuh beres? Karena kopinya kita itu patuh. Lalu yang tinggal kambing, babi, ayam, hantu. Ini keren. Nanti itu masalah kita ulang lagi. Karena orang sudah terbiasa terima, orang datang itu melakukan apa itu store. Mereka ini tempat fasilitas seperti itu sudah baik. Itu jangan sampai terjadi lagi. Salah kita itu pemerintah. Bangun gedung yang bangun ada ketiga orang pakai. Itu paling bodoh ini. Saya minta ini 7 ini Pak Pak. Konsentrasi betul. Mana saja yang kurang. Dan mana saja jenis mana yang punya masalah. Pak, bisa bikin surat. Minta musim. Tunggu saya keluar. Bahwa yang bersentuhan harusnya pekerjaan dia tidak lama. Karena itu, apa namanya? Bapak menjadi leading sector. Leading sector apa cek satu-satu? Ini mana yang mana? Rentan, umpama ada yang di kunjungan kerja di hotel Dao tinggal di sini, karena hari ini dia punya kerja banyak di sana, dia harus tinggal di sini. Rupanya dia cepat, Rp1.000 itu apa luar? Karena tidak ada kondisi seperti ini, investasi itu datang dari pemerintah. Bapak perlu bicara dengan teman-teman dinas. Kalau bapak perlu pernah, di Pak Wayan sudah pernah ngomong, begini sama saja, untuk ngomong, harus begini aja. Sudah orang satu-satu, pemerintah itu sudah terburu-buru lagi. Hotel berlutut kan? Yang ingat ya. Begitu, orang jualan ini harus ingat ke singkat dulu. Apa orang yang ingat itu? Cuma apa aja yang ingat itu? Gimana dia boleh terus? Kalau enggak, ini. Itu yang tidak melalui. Gitu loh, kalian harus gini ya. Apa kalian berjalan? Kami Pak Bapak, kami berjalan. Berjalan. Kami enggak. Kami enggak. Pengen ketemu dia balik. Betul kan? Sama ini juga gitu. Kan Bapak tidak akan meluki, Bapak tidak akan berpermesa, Bapak tidak akan yang sama maksimum lalu, Bapak tidak akan kepada ya. Hei, Pak Sofi, mana mari. Kalian itu harus kangen kami ini satu sama lain. Cari satu sama lain, cari. Jangan hanya itu ya. Di telepon itu dulu itu kangen dengan gimana? Ngumpul, sambil makan, pindah-pindah, ngomong begini. Satu masalah, ya, semakin berumur juga. Mari kita kerjanya. Ini loh, kalian kerjanya jangan pendekatannya itu struktural. Kalau pendekatan struktural nggak bisa, kalian tidak punya emosi di situ. Harus ada emosi kalian jatuh. Kalau kamu pertemuan begini, dua minggu bar, harus ada emosi di situ. Harus ikut emosi kalian di sana. Nah itu baru ya. Kalau pendekatan yang sudah berjalan, sudah tak berjalan. Kalau ke pemerintah, datang kantornya tidak, ini kau bekerja. Begitu. Maka di akhirnya pemerintah di kau gimana sumber bolanya? Bagaimana kalau pemikir tidak terima sumber bol? Orang datang tidak, semua air yang keluar, listrik tidak ada, pompa tidak ada. Jangan sih kalau kemarin tidak ada, nanti kalau kantor polisi di mana itu. Ini tiap hari kalian bicara. PU karena ini jalannya tidak ada di sana, kalau tak pendawaan. Ini bicara ini, Bapak di leading sector. Selain dari dulu, bicara, Bapak harus bicara mereka semua. Mereka harus jatuh dengan Bapak. Nah, itu harus. Hati mereka harus Bapak ambil. Itu harus dilakukan. Saya minta untuk kalian semua, seluruh teman-teman OPD, kalian bisa makan, tukar pindah. Umpama tidak sempat ke luar kota, makan siang cepat, kita lorong, baru kita capai. Itu akan membuat emosi. Jadi jangan, kalau kerja dalam ketegangan, kita nggak bisa. Kita nggak akan bisa berhasil kerja dalam ketegangan. Jadi kerjanya, walaupun kita tegas, keras, tetapi tidak tegang. Kita relax, tetap nyatu. Kan mimpi kita untuk berhasil. Bukan mimpi kita itu untuk satu sama lain pukul-pukulan. Itu keinginan kita. Nah itu saya ingin setiap hari saya lakukan Pol PP. Latihan disiapkan programnya. Jangan Pol PP-nya berubah besar dulu. Bagaimana kita mau menyelesaikan kita punya aset-aset. Ada urusan segala macam. Dan Pol PP itu ke depan. Nanti bukan untuk aset saja. Seluruh nanti program-program gubernur yang gagal, Pol PP datang ingatkan. Seluruh program nanti ke depan. Kita siapkan seluruh keberhasilan. Setiap apa namanya triwulan itu evaluasi dikirim ke Pol PP. Pol PP ikut mengawasi apa saja kerja lu sampai gagal. Coba lu laporkan saya. Kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi mimpi-mimpi pemerintah itu diamankan, bukan jangka mata lompat bukan, tapi didesain untuk bagaimana desain mimpi-mimpi ini bisa berjalan baik lewat baik sumber daya dalam apa kantor ini maupun ada gangguan-gangguan dari luar. Kita kerja seperti itu dan saya pikir kalau semua kita lakukan bersama, nah, itu bagus sosial bawahnya. Bagi beras yang rusak cepat, jangan tunggu orang
responders dulu baru kita pilih kantin. Itu namanya nilai setitik rusak susu sebelah. Padahal bapak kerja juga hebat sekali. Luar biasa, di mana-mana kita dipuji. Bapak yang kerja, guru yang dipuji. Bahwa beras yang dikasih, beras premium. Walaupun pegawai negeri terima. Tapi sudah bagus loh. Januari premium toh. Nanti, sama aku kalian kan kalian sebenarnya tidak perlu lah. Kalian kan juga kasih ke orang lain. Kalau kami bawa kalian kan orang kesana aja. Nah, ini, saya pikir hal-hal yang ingin saya sampaikan. Di rumah sakit itu, Pak Mido. Antrian orang, bagaimana caranya itu, kita sudah bagaimana siapkan pelayanan dengan elektronik itu, digital. Dipakai. Harus, kalau ada yang tidak setuju, panggil bawa ke sini. Jangan kalian diam-diam jalan, tidak jalan. Bawa ke sini, kenapa yang tidak setuju? Nah, disiapkan, karena kita sudah siapkan sistemnya. Belajar sistemnya dengan baik, supaya jangan ada lagi masalah di sana. Tertaruh baik. Apa namanya? Barang dan jasa. Cepat lelangnya. Kalau mana yang lambat, apa menghadap saya? Pak Guru, ini kan di sini lelang. Nah, kita panggil dia. Ya kan? Kita sudah bulan Mei pun masih tender. Bulan Maret, ya mampus kita belum. Kecuali itu apa namanya barang yang bisa panjang punya. Kalau barang yang APBD murni kita, ya kita harus cepat sekali. Ya, saya minta itu diperhatian itu. Kalau yang mana yang belum, apa bisa laku saya? Masuk di grup juga saya baca di mana. Masuk di grup aja, kita bisa tahu mana-mana aja. Inspektorat, lagi mengejar terus. Kita punya seluruh target-target kita. Apa namanya, ke depan saya mau supaya baik dari kita punya reformasi birokrasi, itu dikawal juga, Pak, apa namanya, Pak Berto. Reformasi birokrasi itu dijaga betul. Sehingga kita betul-betul nanti jangan turun lagi. Sudah ada nama sedikit, hilang lagi besok. Jaga betul, baik kita ke depan itu inovasi-inovasi. Saya berapa? Satu dinas berapa? Lima. Jangan satu, kalau satu itu tidak ada. Lima. Lima minimal. Ini tanggung jawab. Supaya begitu kalian berhasil, kita turun ke kabupaten-kabupaten, kita dorong kabupaten-kabupaten, punya juga inovasi-inovasi. Dan semua langkah-langkah, dan saya pikir, kalian disiapkan yang baik, ya, profesi ini ya hebat. Dan itu pasti akan mendatangkan feedbacknya, output dan apa outcome-nya akan juga bagus. Itu pasti dengan sendiri. Ya, saya pikir itu semua, kita harapkan SNI tolong dijaga supaya dikawal terus, jangan seperti kemarin-kemarin. Nah, nanti kita juga supervisi kepada kabupaten-kabupaten, supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Sehingga kita bisa terus-menerus untuk menjaga SNI. Tahun depan nanti saya sudah bilang kepada Presiden dan menganggap ikan saya belum berani bicara. Kalau umpama di bulan bagaimana, di bulan-bulan Mei itu dilihat memang sudah cocok, saya akan lapor ke Presiden. Kalau sekarang saya berani. Kita bisa panen dengan baik. Saya pikir ini semua menjadi catatan buat kita. Saya harapkan dapat dipahami. Ini bukan buat saya, tapi buat NTT, buat diri Anda sendiri, buat keluarga Anda sendiri. Bangga juga bahwa dia menempatkan bapaknya, suaminya, istrinya, keluarganya di sebuah formatur perubahan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Sekian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mensyukuri anugerah Tuhan di sore hari ini, kita akan mengakhiri acara ini dengan doa bersama. Dan doa ini akan dipimpin oleh Sekban Keuangan Provinsi NTT, Bapak Okto Tabela. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, kembali sore hari ini bersama-sama dengan Bapak Gubernur selaku sesepuh kami di daerah yang kami cintai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di awal tahun 2021, selaku pemerintah yang adalah wakil Allah di muka bumi ini, kami menapaki suatu tahapan kehidupan pelayanan di mana hari ini Bapak Gubernur boleh menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran untuk pembangunan satu tahun ke depan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang
akan dilaksanakan oleh 39 SKPD. Dokumen ini telah diterima dan ada begitu banyak arahan-arahan yang disampaikan. Biarlah kiranya semua yang sore hari ini kami dengar menjadi motivasi untuk kami dapat melaksanakan tugas pengabdian kami sebagai abdimu, abdi negara dan abdi masyarakat. Karuniakanlah kepada kami semua yang menerima talenta tugas pembangunan ini dengan hikmat, pengertian, kemauan, kerja keras, serta keikhlasan dan ketulusan, sehingga seluruh proses pelaksanaan yang kami akan jalankan biarlah bermuara untuk kesejahteraan teristimewa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami tetap memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan di dalam kami menghadapi seluruh permasalahan kehidupan, khususnya COVID yang saat ini terus merajalela. Virus ini berikan melekat maut yang terbang kian kemari sebagai pembunuh. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Karena itu kami akan terus dipelihara untuk kami ada dalam keselamatan dan sukacita dan sejahtera. Mengampuni akan kesalahan dan dosa kami yang banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Bapak Ibu sekalian.